Are you ready? I don't know what is the protocol of kita semula, but what I understand, kalau kita nak kita semula, kita kena cuci sebab pastikan sampah-sampah ni bersih. So these are all the sampah yang kamu tengok ni. Satu kotak besar ni adalah sampah plastik selama seminggu. Bayang macam selama ni, saya punya SOP dekat rumah, kalau sampah, kita ada dua bakul yang berbeza. Satu bakul tu khas untuk buangan makanan dan satu tu bercampur kertas dan plastik. Tetapi bila saya cuba buatlah kitas mula dekat rumah ni, kitas mula ni sebenarnya it requires effort. Effort dia macam mana Anda tengok dalam tong ni, anda nampak macam sampah Sebenarnya dia memang sampah. Dan sampah-sampah ni bersih sebab sebelum saya masukkan dekat dalam tong ni, kita dah basuh dan kita keringkan. So I'm not so sure whether this is kertas or plastik sebab dia ada komponen plastik dan juga kertas. The smell is so good, okay? This is almond milk. Dan contoh, this one is the minuman anak saya. So pun kita basuh dulu sebelum buang. This is the kaya. Kaya pun bekas dia. Kalau selalunya kita makan, lepas habis, kita buang bekas dia. Tapi kalau kita semula ni, saya basuh. Sebab saya basuh, because I don't want any insects yang, yang nuisance tu masuk dalam rumah. Sebab protokol dekat dalam rumah ni, setiap malam sampah kena letak kat luar. Itu sebab salah satu petua saya, untuk pastikan rumah tak ada cicak, tak ada lipas dan tak ada binatang-binatang yang kotor ni, ialah dengan pastikan rumah kita setiap malam sampah kena bersih. Jadi bila kita start an effort tu kita semula barang ni, saya fikir macam mana saya nak pastikan sampah plastik yang berada dalam rumah ni bersih. That's why saya cakap dengan semua orang dalam rumah, termasuk my husband, bila kita nak buang sampah, kita make sure kita keringkan dulu, dan baru kita letak, dah kering, baru kita letak dalam bekas ni. And you can see that, macam contoh, anak kita makan biskut ya. So dalam plastik biskut ni kotor then we have to wash it first before we put inside. That's why the sampah, you can see it is sampah, but then it's a clean sampah lah. Alright, so this one is the Good Day Fresh Milk. Alright, so semua sampah kita dah basuh dan kertas kita letak dalam satu bekas yang lain lah. Alright, so you imagine sampah ni lah yang kita makan ni selama seminggu macam-macam sampah. So I give you an example lah. Macam this one adalah plastik plastik yang kita guna setiap hari, barang-barang yang kita beli, kita nak masak macam contoh ni, ni berbola ikan yang kita beli so berbola ikan ni kalau selalunya lepas kita masak, plastik dia kita just buang tapi because kita nak recycle, I have to wash it first, dry it and put in this box before kita hantar dia ke tempat kita semula lah. Walaupun sampah ni dah dibersihkan, dicuci dan dikeringkan, tapi ada satu jelah isunya. Nampak tak tu? Ada semut walaupun tak banyak, tapi bau sampah ni dia semut, bukanlah bau apa, sebab macam bekas-bekas ni dia bau manis. I notice that Majlis Bandaraya Petaling Jaya, mereka telah berjaya dengan program kita semula dan mendapat sokongan yang baik daripada penduduk. Sebabnya bila saya tengok, dia ada kasih insentif lah kepada penduduk. Bila kita nak buat kita semula ni, kita adalah penduduk yang baik So local authority Petaling Jaya, dia bagi insentif rebate maksimum tu 25%
from the apa ni cukai pintu. So maknanya kalau kita participate dalam program kita semula di Petaling Jaya, penduduk dapat rebat cukai pintu sebanyak 25%. Tapi dekat Shah Alam ni, I'm not so sure yet what is the model of kita semula, but I hope they will implement it lah. Sebab I tell you, to kita semula is really an effort. Effort kita nak bersihkan dia, kita nak kumpul dia, lepas kita nak buang dekat tong sampah special dia. Whereas yang sekarang ni, kita just masuk dalam tong sampah, orang sampah dia lalu, kita just bagi dia, they will sort out for us. Alright, anyway, this is part of the sampah, plastic, and part of our sampah kertas lah. So biasalah kalau kita ada anak yang membesar, memang bila saya tengok serik sampah saya selama seminggu, saya pun terperanjat. Betul lah sampah ni, banyak betul eh. Itu juga kadang-kadang kita tengok orang dekat tong sampah tu kan, dia cari-cari sampah kan. Rupanya macam ni lah, saya pun bila saya fikir balik kan, apa yang saya makan selama seminggu kan, sampai banyak sangat sampah macam ni. Kopi tenum pun ada. Sushi Ami dah masuk dalam perut Ami kan hari tu. Tinggal besar saja. Deodorant pun ada. Deodorant ni bersih. Itu sebab kalau student saya kata dia tak pakai deodorant sebab dia green. Okey lah, saya terima. Green dia green, dia tak pakai deodorant. Okay. Tapi make sure those who study at university, sayang universiti anda. Kalau kita claim kita world class university, tapi kalau banyak sampah, well, we are not there yet. Ni mama punya tu. So Ami, are you happy to join my video? Yes. So you want to join my other video as well? Yes. Okay, very good. Thank you for your participation joining my kita semula. Okay? Welcome, say welcome. Welcome. Okay. Welcome, lovely. Welcome. Yes. So okay, Ami? Okay, Ami, di sini ada bawa sampah tak? Tak ada. Pandai tak mama basuh? Okay, so now Ami kena ikut mama untuk buang sampah ni. Boleh? Are you sure? Thank you very much. Welcome. Ini. Kita masalah dengan kaca sekarang ni. Kaca tak ada orang nak ambil. Jadi kita minta kepada GBG kerajaan untuk buat ambil kaca, postkan. Masalah ni. Memang kita selama ni memang nak recycle pun. Tapi tak ada tempat nak recycle. Kalau ada pun jauh sangat, dekat pasar lah, dekat section 3, section 2. Jadi sini memang convenient lah. Dan pula tu ada contractor yang pick up barang-barang yang boleh kita semula ni, memang lagi bagus lah. Alhamdulillah. Kalau boleh kita nak minta semua penduduk tolong Faisal lah. Nak minta semua penduduk boleh kerjasama. Kesannya bukan sekarang Soalan kalau macam apa sampah-sampah kertas, air mineral kan, Itu air okey. Kita mendidik anak-anak seusia macam ni lah Amir ni, nah, kita ajar kertas. Dia untuk kita semula ni. Satu kertas.
Amir-amir, generasi Amir ni yang akan pilih plastik dengan kertas. Nanti kita kertas. Kertas. Yang paling popular kertas dengan ni kan? Plastik. Plastik tadi botolnya ni lah. Dia banyak makan space kan? Okey. Mungkin kita perlukan perlukan apa ni? Lagi ya, plastik space. Kalau boleh kita letak yang dulu lah. Okay. Kalau boleh kita flat dulu lah, kalau ada kesempatan lah. Untuk jimat kat ruang kan? Untuk jimat kat ruang. Okey. Tapi okay, biasanya okay, botol yang ini macam ni, kalau botol botol mineral boleh. Ini kalau botol je Coca-Cola tu memang tak boleh kompres. Okey. Dia ambil seminggu sekali kan? Ah, dia ambil seminggu sekali. Seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Kadang-kadang kita yang kita buat ni program ni dengan MBSA, kontraktor MBSA yang akan ambil. Tapi nampaknya ada kontraktor-kontraktor swasta ambil. Tak apalah, ambil lah kan. Ha, yang penting sama-sama kita ni. Kita bukan buat tujuan komersial. Kita buat untuk ha, batu di recycle cantik. Ah, ha, recycle cantik. Kita bukan buat untuk tujuan komersial. Biar dalam plastik. Biar dalam plastik. Ah, nanti plastik tu nanti kontraktor yang akan biasa. Amir letak plastik. Satu plastik. Amir letak satu plastik ya. Buku, buku apa? Masuk sana. Masuk dah, masuk je.